dialog sama kita dari mahasiswi biologi universitas dari Jember, dari Jember, dari Ma, ada dari juga. Nah, kita langsung kita datang ke sini itu mau ikut belajar, mau banyak bertanya sih sama dokter tentang sistem yang pertama. Mungkin definisinya dulu kali ya dok, batu ginjal itu penyakitnya kayak gimana sih? Kalau batu ginjal sih yang dari ini ya, jadi dia itu terdapat batu di dalam ginjalnya. Nah, yang disebabkan oleh pola hidup kita yang kurang baik. Jadi yang disebut batu juga ada macam-macam, ada batu rupir, ada batu kalsium. Kalsium kan yang kita tahu kalsium tulang, ya. Nah, itu juga bisa, kenapa dia bisa dalam buat tulang kan pinjal buat apa namanya itu buat pembuangan hasilnya. Jadi kayak vitamin D juga kan di salinnya di ginjal kayak gitu. Ada lagi lagi batunya asam urat. Nah, batu asam urat yang kita tahu kayak makan makanan jeroan, kayak terus kayak pink, terus kayak daun-daunannya hijau yang kurang direbus juga bisa. Kalau dari kurang minum itu bisa? Kalau dari kurang minum bisa, itu gejala apa yang bisa mempengaruhi batu ginjal itu kurang minum. Soalnya dari definisi juga sama ke gejala dia bersangkutan kayak gitu. Jadi dari definisi kan tadi makanan juga bisa berpengaruh kan, ditambah kurang minum. Jadi ada yang saya tahu kan ada kristal-kristal dalam itu yang nggak pasti ya. Nah, kristal itu yang disebut batu gitu. Jadi kalau kurang minum juga bisa faktor dari apa pertama buat batu ginjalnya. Terus juga kalau misalkan kita mau tahu tentang kekurangan minum itu seperti apa sih, misalkan gejalanya atau apa? Kalau misalkan kita biar tahu gejalanya ya, atau kita dehidrasi atau enggaknya itu nggak ya, belum ada. Tapi kalau ada juga yang kayak label apa sih namanya itu, label itu urin ya. Nah, label urin, nah kita bisa tahu dari situ apakah kita kurang minum atau banyak minum atau gimana. Soalnya kan dari kuning pekat, kuning biasa sampai jernih, yang kita tahu kan apa namanya kencing itu kan kuning ya. Nah, kalau misalnya kuning nggak terlalu pekat dia nggak terlalu dehidrasi banget, tapi kalau misalnya kuningnya pekat dehidrasi kayak gitu. Jadi selain apa tadi kurang minum, apalagi sih dok faktor resikonya? Kalau faktor resikonya dari yang pertama usia. Usia dari yang namanya usia kan semakin kita bertambah umur semakin besar juga kemungkinan apa menurunnya organ-organ tubuh kita, apalagi di apa di ginjal. Kalau di ginjal itu kan semua makanan dia yang kerja sendiri. Jadi kalau kita nggak makan lemes. Kalau kita makan, ginjalnya bekerjanya banyak banget, keras banget kayak gitu. Terus yang kedua kurang minum. Yang ketiga obesitas berat badan. Kenapa obesitas? Soalnya kan semakin banyak yang kita makan, kerja ginjal semakin berat banget kayak gitu. Apalagi kan yang obesitas apa aja dimakan biasanya? Mau protein, mau lemak, mau karbohidrat, mau gula, sama dia diingin banget. Nah itu yang ditambah kurang minum, gak udah gak terginjal.
cara pencegahannya kali ya, pencegahan batu ginjal. Kalau pencegahan batu ginjal, ini yang pertama pola hidup. Pola hidupnya kita harus benar-benar dikontrol dari makannya yang teratur, minumnya harus banyak. Minum kan kita sehari harus 8-10 gelas per hari. Itu harus air putih kali ya. Beda kan ada juga yang itu kayak kopi, kayak sirup. Nah itu meskipun mau sampai 10 gelas per hari juga, tapi malah jelek buat ginjal. Terus kalau misalkan kita udah ginjal, itu bisa kena penyakit lain itu masih bisa menyebabkan penyakit lain? Kalau dari batu ginjal sih gimana dia ini ya, tapi kalau misalkan kan yang pertama ginjal kan di bawah ginjal ada ureter, di bawah lagi ada saluran kemih atau buli-buli, ada saluran lagi buat kencing, uretra. Nah itu gimana batunya itu nyempil atau nyimpan itu ya, nyimpannya di mana? Nah kalau misalkan di ureter nanti ada gejala ureterolitiasis. Tapi kalau misalnya di buli ada bisa kantung apa infeksi buli, kalau di infeksi uretranya ya bisa jadi saluran infeksi saluran kemih dari buli. Kalau yang itu biasanya masyarakat minumnya anyang-anyangan gitu ya? Iya. Nah kalau anyang-anyangan yang masyarakat tahu sih biasanya nyeri sama dia sulit buat buang air kecil dan nyeri banget itu biasanya yang dirasain. Biasanya nyerinya itu pas di bagian perut bagian bawah, jadi itu bukan di pas di pas bagian perut bagian bawah gitu. Untuk gejala kali ya dok, mungkin gejalanya kita tahu kita terkena batu ginjal kan Kalau gejalanya sih yang pertama nyeri pinggang, itu tuh yang paling banyak dirasain sama pasien itu batu apa nyeri pinggang itu, nyeri pinggang sampai nyeri tekan di bagian pinggang, sama anyang-anyangan tadi yang lebih itu. Tapi jarang pasien datang ke tim kesehatan itu dengan keadaan anyang-anyangan, pasti nyeri pinggangnya itu. Biasanya kalau anak-anaknya pasti lah, yaudahlah. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau dari pinggang kan, ibaratnya dia udah apa-apa-apain lagi. Kalau edukasi sih ke pasien atau ke masyarakat, kita harus pola hidup yang sehat. Pertama, terus banyakin minum air, terus kayak konsumsi-konsumsi minum-minuman kopi, kayak gitu tuh yang berwarna aja ya. Harus dikurangi gitu. Terus kayak apa kalau berat badan naik atau berlebihan obesitas harus diet. Tapi dietnya juga jangan diet nggak makan biasanya, harus benar-benar diet sehat. Buang air kecil? Sering. Terus rasanya tuh gimana pak? Rasanya ya sakit sih, agak sakit di bawah kelamaan mah, sakit di atas di bawah perut. Sakit di bawah perut ya? Tau gak sih pak itu tuh bisa menyebabkan penyakit yang lumayan berat gitu? Iya tahu. Apa? Kencing batu bisa. Kencing batu ya, kencing batu. Benar sih pak, salah satunya itu kencing batu kayak batu ginjal. Nanti kalau misalkan bapak sering makan buang air kecil itu, biasanya nanti urinnya itu atau air kencingnya itu mengkristal gitu pak, jadi batu kayak gitu. Nah itu yang menyebabkan apa perih itu, sakit kan ketika buang air kecil. Terus, kita sudah warna urin, warna air
batu gitu loh kak. Itu tuh sebenarnya awalnya dari batu ginjal kak, karena kita kurang minum tadi. Ya jadi kita kurang minum itu bisa menyebabkan penyakit batu ginjal. Nah dari batu ginjal itu bisa menyebabkan juga penyakit yang lain loh kak. Seperti kalau misalkan kita udah nahan nih, nahan tipis, nanti kan zat-zat yang di dalam ginjal itu bakal mengkristal. Nah, kalau terus-terusan kita nahan pipis atau kurang minum, nanti lama-lama batu itu bisa menurut. Dan kalau menurut, kalau udah besar batunya itu bakal kita itu bisa kencing berdarah juga. Karena batunya melukai daerah itu kan, saluran kencingnya itu. Suka kopi ya, kopi terus sirup-sirup gitu sering ya? Iya, jadi kalau misalkan kakak itu sering minum yang biasa, walaupun minumnya banyak nih, sehari kan sebotol, seliter gitu ya, tapi minumnya tuh berasa gitu, sama aja bohong gitu. Jadi tetap yang kita maksud 8-10 gelas itu harus air mineral, air putih. Nah, kalau misalkan minumnya air berasa, itu tetap sama aja, gak bakal. Iya, makanya kalau permintaan yang berasal dari itu harus diimbangin sama air. Sayangi ginjal kalian ya, jangan lupa hidup sehat. Yeay.